Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Rames ORG. Oke, di kesempatan kali ini kita akan unboxing sebuah sadel sepeda. Tapi ini adalah sepeda yang cukup unik ya. Jadi ini adalah sadel sepeda yang berfungsi untuk kita yang mengutamakan kenyamanan. Jadi ini judulnya Sensin Sadel Sepeda Mountain Road Bike. Ini warna hitam. Oke, jadi ini sadelnya itu lebarnya 33 cm ya, kalau saya tidak salah. Jadi cukup lebar banget. Terus kita keluarin ketan dulu aja ya. Kita unboxing dulu, kita keluarkan dari plastiknya. Kita pause dulu ya, soalnya agak susah. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita unbox, kita keluarkan sadelnya. Oke, jadi ini adalah sadelnya. Lebarnya 33 cm kurang lebih. Bentuknya seperti sayap ya, sayap burung gitu. Jadi cekungnya dia cekung ke atas. Jadi kalau kita duduk tuh bokong kita bisa maksimal ditampung di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin punya masalah di duduk terlalu lama tapi hobi sepeda dan nggak mau sakit pinggang, mungkin kursi ini bisa jadi solusinya. Nah, bentuknya seperti ini. Build quality-nya ini cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa bilang sih ini kulit sintetis. Terus atasnya itu kulit sintetis juga, tapi ada teksturnya seperti ini. Terus yang paling penting adalah bagian tengahnya ini teman-teman, ada lubang ventilasi. Jadi ini penting banget kalau kita duduk lama, itu pantat kita nggak kerasa panas karena ada ventilasi angin yang berjalan melalui lubang ini kemudian keluar dari belakang. Jadi istilahnya kalau pantat basah itu bisa terkurangi lah dengan pakai ini. Kemudian kita lihat di sini itu pegasnya ada double ya, dua kanan kiri. Kemudian ini ada stylenya, ini cukup unik. Dan ini mungkin ya, mungkin bisa diatur tingkat empuknya. Kalau tidak, saya nggak tahu sih ini apakah benar bisa apa enggak, tapi seharusnya sih bisa diatur empuk enggaknya. Karena ini ada sisa pegasnya yang masih disimpan. Kalau misal kurang keras atau kurang empuk, sepertinya ini bisa di-adjust ya. Cuman koreksi kalau saya, teman-teman mungkin ada yang sudah pernah mengalami atau mencoba. Oke, bentuknya simple seperti ini ya, cukup bagus. Bagian desain bawahnya tuh enggak, bukan warna, biasanya ada yang warnanya itu warna-warna silver gini ya, alias uncoating, jadi nggak dicat. Tapi ini full black semua di bagian belakangnya, bawahnya, sorry. Oke, itu dulu untuk video unboxingnya, nanti kita coba kasih preview ya saat ini dipasang di sepeda.